Beberapa waktu yang lalu, kami membangun rumah limasan di daerah Blirong, Kebumen. Rumah limasan tanpa dinding, bahannya menggunakan kayu lawas tapi bukan jati. Dan rumah tersebut sudah selesai kami bangun. Anda bisa tonton video proses pembangunan di link di bawah ini. Namun, rumah tersebut kini sudah diperbaiki lagi, maksudnya ditambahi aksesoris lah, dibuat lebih menarik, lebih manis lagi, yaitu dibuat apa pagar keliling, kemudian bawahnya dikasih lantai keramik. Karena waktu itu pengerjaan kami itu cuma bangun rumah saja, tidak termasuk pembuatan pagar, lantai, pondasi dan lain sebagainya. Saya telah dikirimi foto rumah yang ada sekarang. Dan terima kasih atas kiriman fotonya ya Pak Sudarto ya. Mudah-mudahan rumah tersebut bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Kita tunjukkan hasil jadinya seperti apa. Ini tampak depan. Ada pagar setinggi sekitar 70 cm. Kemudian ada tangga bagian depan. Dan ini dari pojok ya ini. Bagian depan sudah diratakan. Padahal waktu bangun dulu itu masih becek itu. Dan ini sudah diuruk. Sehingga rumah kelihatan manis, kelihatan indah. Ini dari belakang. Jadi rumah ini ada pintunya ya, bagian depan sama bagian belakang. Karena yang di bagian belakang rumah ini masih ada rumah lagi, sehingga bisa menjadi penghubung antara rumah belakang dengan rumah yang ada di depannya. Di atas pagar ada kre ya, bisa dibuka, bisa ditutup, sehingga jika mau terang itu kerennya tinggal diangkat, tinggal ditarik, atau mau agak gelap tinggal ditutup. Ini konsepnya klasik, bisa difungsikan sebagai warung makan atau mungkin sebagai tempat pertemuan juga bisa. Dan di atas kre ini ada jeruji-jeruji juga ya, ini seperti pagar tapi di bagian atas ya ini. Dan warnanya juga coklat seperti kayu. Kita lihat dari dekat ya. Ini nanti lebih indah lagi kalau sekeliling rumah ini dikasih taman. Atau mungkin dikasih rumput hias, itu tampak lebih keren lagi ya ini. Dan ini lantai bagian dalam. Tidak menggunakan keramik tapi menggunakan tegel dengan motif yang warna-warni. Ada merah, ada agak hitam ya ini. Agak apa ya, seperti warna pasir itu, terus dipasang bersilang seperti ini. Untuk lantai itu memang sesuai selera kita ya, bisa menggunakan keramik, bisa menggunakan tegel, atau cukup menggunakan plester saja yang diaci menggunakan semen. Jadi dari dalam rumah itu terang seperti ini kalau kerennya tidak dipasang. Nanti tinggal dikasih tikar atau mungkin dikasih meja kursi juga bagus. Ruangannya menjadi lebih luas itu kalau dikasih tikar ya. Terus ada juga lampu gantung, sehingga kesan klasiknya itu lebih menonjol lagi. Jadi bagi Anda yang bangun rumah limasan, ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk memberi variasi pada rumah. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, dan bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel kami, silakan tekan tombol subscribe-nya dan tuliskan komentar di laman komentar. Tidak lupa juga silakan tekan tombol like jika menyukai video kami. Terima kasih dan sampai jumpa.